Bisa diceritakan bro, Sobat Kepo, pekerjaan apa sih yang pernah si bro lakukan dari kecil? Kalau lagi masa kecil kan gede di rumah makan Padang. Pernah makan Padang ya? Di Pelabuhan. Jadi pada waktu almarhum nenek dan mama itu jualan, saya biasanya tidur di bawah. Kalau Gus tahu, rumah makan Padang tuh di bawah kan ada tempat makan tuh biasanya tuh simpen-simpen itu makanan ya. Gue tidur di situ. Tidurnya di situ? Ya, di situ. Kalau pas udah gak ada makanannya ya? Pas memang disingkirin makanannya buat tidur gue di situ. Jadi gue besar di pelabuhan dan tahu persis. Yang sayangnya sekarang tempat itu udah jadi pelabuhan kontainer. Katanya dulu juga si bro pernah kerja semir sepatu sama Gojek Payung. Semir sepatu, Ojek Payung di Pos dan Giro. Kalau dapat penghasilan untuk apa uangnya bro? Untuk bantu orang tua atau untuk keperluan apa? Di samping buat jajan sendiri, ngasih juga ke emak.